Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi daraini amin. Qauluhu bil i'tila, perkataannya bil i'tila. Ai bit takabburi, dengan takabur. Alal ghairi, atas orang lain, kepada orang lain. Kalau perkataannya jala bi fatil jim, dengan fata jim, ja wal madi dan mad jala, lakin akan tapi yuksoru di kosorkan, dipendekkan huna di sini li darurati, karena darurat. Wa huwa khabaru mubtada'in mahzufin, dia irobnya jadi khabar mubtada yang dibuang. Ayat takutnya huwa amrun jaliyun, perkara yang jelas. Kaza fis sahai, begitulah yang ada keterangan dalam kitab as-sahah. Wa huwa takmilatun lil baiti, itu adalah penyempurna bagi bait. Wa yasudan sa ayyakuna, bahwa adalah jala fi'lan madian fil madi. Wa fa'ilu, dan fa'ilnya ya'udu kembali, ya'ila tahlilin, kepada lapas tahlil. Wal jumlah tu sifatun lahu, jumlahnya menjadi sifat baginya. Ay, artinya zuhar tahlilu, jelas oleh tahlil itu bainan nasi, di antara manusia. Lakin akan tapi jalal lazi huwa fi'lul madin yustamalu muta'adiyan binafsi kasiran wabi'an aidan, akan tapi jalal yang dia itu fi'l madi, dia digunakan muta'adi, dengan dirinya sendiri itu hal karena banyak, dan dengan an juga begitu, ya, banyak juga. Kama ulima, sebagaimana telah diketahui min kutubil lughati, ya, daripada kitab-kitab lughah. Qauluhu, perkataan li qarin ay muta'allimin, qarin artinya orang yang belajar. Kama qala Nawawi, sebagaimana berkata oleh Imam An-Nawawi, jami'u ma zakarnahu min adabil mu'allimi fi nafsihi wa adabul muta'allimi, seluruh apa yang telah kami sebutkan akan dia daripada adab-adab orang yang mengajar pada dirinya, itulah adab-adab orang yang belajar. Jadi ada adabnya orang yang belajar, itu adab. Ada adabnya orang yang ngajar, juga ada adabnya. Siapa yang tidak pakai adab, ya, maka tidak mendapati keberkahan daripada adab. Jadi jangan sampai kita enggak beradab, pakai adabnya. Kalau ngaji itu pakai adab, jangan kamu samakan dengan yang lain. Dia ngaji nih harus benar-benar pakai adab. Adabnya bagaimana? Ya kalau ngaji, kalau guru lagi nerangin, adabnya bagaimana?
Iya. Kalau kita lagi ngaji, adabnya bagaimana? Jangan sampai nggak punya adab. Kalau perkataannya bakin maf'ulun bihi ala lughati man yusakkinun al manqusa, itu maf'ul bihi atas lugah orang yang mensukunkan isim manqus secara mutlak. Wa yahzifuna, dan mereka membuang alia akannya litanwin, bagi tanwin. Qala al-Mubarrid, berkata oleh Imam Mubarrid, wa huwa min ahsani darurati syi'ri, itu adalah di antara paling bagus darurat syair. Li'anna hamlun nasbi 'ala ar-raf'i wal jarri, karena bahwasanya itu ya membawa nasab atas rafa' dan jar. Wal ashahu jawazu, qaul yang ashah adalah bolehnya fi sab'ati, pada ya qiraat sab'ah, li qiraati Ja'far as-Sadiq, bagi qiraat Ja'far as-Sadiq. Min awsati ma tut'imuna ahalikum, jadi ahalikum bisukun ilya'i, dengan sukun ya, wal alif, dan alif ba'dal ha'i setelah ha. Qauluhu wanha mukammila, perkataan wanha mukammila, ay iksid kitabat tibyani mukammilan lil adabi fal'ana al-taqitu minhu hadha, maksudkan olehmu akan kitab Tibyan hal keadaan menyempurnakan bagi adab-adab, maka sekarang aku akan mengutip darinya ini. Wa min adabil muta'allimi, di antara adab orang yang belajar adalah ayajtaniba asbaba syaghilata an tahsini illa sababan la budda minhu lil hajati. Nih adab orang yang belajar. Kalau lagi ngaji, kita mesti bagaimana? Supaya apa? Supaya kita dapat dan ilmunya berkah. Karena orang macam-macam, ada yang dapat ilmunya dan berkah ilmunya. Ada yang dapat ilmunya tapi enggak berkah ilmunya. Ada yang kagak dapat ilmu, boro-boro mau berkah ilmunya enggak dapat. Nah, kita jangan sampai. Iya. Ini lantaran apa? Boleh jadi lantaran diabaikannya adab dalam mengaji. Pertama, harus dijauhkan ayyajtaniba, dia menjauhkan al-asbaba, akan segala sebab, asyaghilata, ya, menjauhkan segala sebab asyaghilata yang dapat yang menyibukkan, anit tahsini, daripada menghasilkan, ya menghasilkan ilmu. Inla sababan, kecuali satu sebab, la budda minhu, yang enggak boleh enggak darinya, lil ajati, karena ajat. Ya. Jadi kalau ada segala sesuatu yang bisa, ya, yang bisa menyibukkan kita jauh untuk mendapatkan ilmu, itu jauhin sejauh-jauhnya. Ya. Jauhin sejauh-jauhnya. Walaupun kamu lagi libur, umpama pulang ke rumah, jangan kamu artikan pulang ke rumah kemudian, oh bebas seperti burung terbang melayang di angkasa. Ya. Jangan kamu artikan begitu. Kemudian setelah itu kamu pergi ke sono, pergi ke sini. Kalau di pondok kagak boleh. Enggak boleh ke sono, enggak boleh ke sini, dikekang seperti burung di dalam sangkar. Ketika pulang ke rumah seperti burung di luar sangkar terbang. Ya kagak ada, kalau enggak ada yang jepret. Kalau ada yang jepret, wah. Oh, lagi terbang ada yang jepret, langsung jatuh. Ya. Siapa yang jepret? Setan. Jadi walaupun kamu pulang ke rumah, ya, walaupun kamu pulang ke rumah, tetap pakaian yang ada di pondok itu dipakai. Maksudnya apa? Akhlaknya.
akhlaknya tetap dipakai. Jauhkan segala yang dapat menjauhkan kamu dari menghasilkan ilmu. Jauhkan sejauh-jauhnya itu. Aduh, nggak boleh saya, nggak boleh. Nolat nolat, abang. Ya, jadi jauhin sejauh-jauhnya sesuatu yang bisa merusak. Ya, menghasilkan ilmu, keberkahan ilmu, jauhin. Jangan kamu anggap main-main, jangan. Ya, ilmu agama nggak seperti yang lain. Ya, harus benar-benar. Siapa yang main-main batal. Sembayang main-main batal enggak? Batal. Kamu kerja di perusahaan orang main-main, domelin enggak? Ngaji? Apalagi? Jadi walaupun kamu pulang ke rumah lagi liburan, umpama. Jangan main-main, tetap istiqomah. Apa yang diajarkan di pondok itu diterapkan di rumah. Diterapin di rumah. Di pondok nggak pegang HP, di rumah jangan pegang HP. HP-nya dijual. Ini dijual ngambek, wah ngosek kayak pestasan jangsui. Kakak kami lah, HP-nya dijual. Ya, dijual. Kalau ini udah nggak boleh main HP. Ntar kalau udah, ya, selesai semuanya baru. Gitu. Ya. Kalau kita mau sukses. Makanya yang begitu cuma sedikit orangnya. Lihat, yang jadi kiai-kiai besar banyak-banyakan yang jadi kiai besar apa yang banyakan yang kagak jadi? Hah? Nggak jadi. Nah, kalau kamu mau yang jadi apa yang kagak jadi? Ah, implementasikan di kehidupan kamu. Ya. Implementasikan pulang ke rumah soleh tetap di pondok soleh di rumah soleh jangan di pondok soleh di rumah pak soleh tuh kalau kamu pengen berhasil ya. Saya yakin kamu kenal ini nafsu tapi kenapa masih dikerjain juga. Ya kalau udah kenal ini nafsu tinggalin biar berhasil. Iya. Kan nafsu dalam maksiat itu jelas. Iya. Wa hazzun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun. Nafsu dalam maksiat itu jelas terang, udah jelas terang lagi. Kelihatan enggak pakai kacamata kelihatan ya. Ini nafsu tapi ngapain sih dikerjain aja. Nah, kenapa mesti dikerjain aja? Bergantung kamu. Kamu mau berhasil apa enggak?
Awas, awas aja terjatuh. Oh, kan. Iya. Ini anak kecil. Kalau kamu begini, wah. Kalau Huzaifi begini, wah. Nggak muat layar. Iya. Ini penting sekali ya buat kita semua pakai adab. Jadi tergantung kamu dari sekarang. Iya. Bersinar tidaknya kamu di masa nanti akan datang bergantung kamu sekarang. Iya. Kalau kamu pengen bersinar di masa tua, ya di masa mudanya bersinar. Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang masa mudanya sudah bersinar, masa tuanya bersinar. Tunjukin kalau kamu pengen berhasil di kemudian dari sekarang. Nah, yang udah biar udah, sekarang kita susul. Kita kodok. Yang kemarin-kemarin, yang bolong-bolong, yang malas-malas. Yang alfa-alfa kita ganti, yang toleh-toleh kita ganti sama yang soleh-soleh. Jangan sampai kita biarkan begitu aja, jangan sampai. Nah, kecuali sebab-sebab yang nggak boleh enggak ya, mesti. Wa ayyutahhiru qalbahu, dan dia sucikan hatinya. Minal adnasi, daripada kotoran. Lias lias luha, supaya dia layak liqabulil Qur'ani wa hifzi, untuk menerima Al-Qur'an dan menghafal Qur'an. Kadang kita ngapal ngapal susah banget ya. Ngapal ngapal susah banget. Banyak-banyak istighfar dan banyak nangis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafin saya ya Allah. Begitu. Maafin saya ya Allah. Maafin saya, gitu caranya. Ya. Bukan malah putus asa, bukan. Wa ayya tawadu'a, dan dia tawadu limu alimi kepada gurunya. Ya. Ama guru tawadu, jangan sombong. Jangan sombong. Wa ta'addaba ma'ahu, dan dia beradab bersama gurunya, kepada gurunya beradab. Jangan enggak beradab. Wa in kana asghara minhu sinnan, sekalipun gurunya lebih kecil umurnya. Wa aqalla syuhratan, sekalipun gurunya ya kurang terkenal, ya muridnya terkenal. Sekalipun wa nasaban, nasabnya enggak mulia, kurang mulia. Wasolaan, kebaikannya, au ghairu dzalika, atau lain demikian. Wa ayyusyawirahu, dan dia bermusyawarah kepadanya, kepada guru, fi umurihi, pada segala perkaranya. Wa yaqbalu qawlahu, dan dia terima perkataan gurunya. Terima perkataan guru. Jalanin. Jangan ditentang, walau di hati. Walaupun di hati terima, ya. Walaupun di hati jangan, ya jangan. Maksudnya jangan sampai menentang maksiat, jangan. Jadi harus benar-benar kalau kita ngaji itu pengen, kalau kita pengen sukses berkah dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab.